Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Arif Rahman TV. Oke guys, seperti biasa, ini waktunya channel reaction FTV. Judulnya udah ada ya, langsung aja kita cek ya. Ding 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 ding. Legenda Banyuwangi judulnya jadi nih ya. Ini yang gue inget gue cuma sebentar tapi di sini deh. Nih pemerannya Afdal, pemeran utamanya. Penti. Budi Khairul, Arif Rahman, Klungkung, Irman Heriana. Oh, ini Banyuwangi ya, Ratu Anissa. Jadi deket Bali kan, jadi makanya namanya kerajaannya Klungkung tuh, Teddy Uncle. Mega Aulia. Christine. Oh, ini Mbak Christine nih. Gavo. Nah, ini sama Penti ya. Ini suaranya direction nih ya, bukan dubbing. Gajayana, gue inget nih nama peran gue Gajayana di sini nih. Tuh ya kan gue Gajayana. Oh ini berarti Budi Herul bapaknya Penti ya. Ini Faisal Bugis, adek gue ceritanya. Kok manggilnya kak? Cokorda. Ini jadi mau di hari pernikahannya malah dirusuhin nih ya. Ini nggak boleh nih orang mau kawin malah perang. Jadi posisinya Budi Hairul bapaknya Penti, Irman nih mungkin adik atau kakaknya Penti.
Penti namanya Ayu di sini. Dulu rambut gue ada poninya gitu ya. Nih, dikebawa-bawahin gini. Udah mirip belum kayak zaman dulu? Ini rumah putih Cinere nih. Rumah andalan. Ini ada watermark Delphi Channel. Orang ya zaman sekarang nge-watermarkin tinggal diedit doang ya kasih watermark ya. Padahal yang bikin bukan dia. Pemainnya juga bukan dia. Main timpa watermark aja. Wah. Wah. Wah, dikepung gua. Wih deh. Oh, ada yang bantuin gue. Oh, Faisal. Buat, buat. Woi. Woi, menang. Si Bari ini ya, musuh utamanya, penjahatnya. Woi, punya tenaga dalam. Berat banget gotong. Ini kan ceritanya cerita kolosal ya. Harusnya kayak di pegunungan gitu kan. Di hutan-hutan, pakai kuda, perang. Tapi konsepnya digabungin nih, di fusion. Modern dan kolosal. Ya, styrofoamnya kelihatan dong kalau dipecahin.
Oh, ini afdal musuh cerita. Dua-duanya tolak pinggang. Jangan bacot lu. Which? Yah, lemah banget gue. Faisal juga kalah. Jago di sini si Afdal ya jadi ceritanya. Buat. Buat. Ya kalah. Waduh. Namanya nama Bali semua ya, Cokorda, Oka, Gajayana. Nah lu ketahuan dia sama Ayu ya. Cie. Nih ada gosip nih, tapi jangan ya. Ya kena deh Faisal ya. Padahal dia disuruh sama Gajayana. Ya pingsan. Duku didorong Faisal ya. Oh mati akhirnya gue. Oh bener dia nyerang.
Ini kalau zaman kolosal ceritanya berarti nyerang kerajaannya nih ya. Tadi si Gajayana menghalau di perbatasan gitu. Sekarang nyampe di istananya nih. Wah, berantem. Jadi si Afdal tuh kerajaan Belambangan ceritanya ya. Gue gak tau tapi cerita sejarah Banyuwangi dan Bali ini. Wah. Jago juga Bude Heru lah. Digenta ya, bapak-bapak aja harus jago fighting lah. Ini Budi Airul kan udah tua ya, masih jago fighting loh, nendang, nonjoknya. Kabur semua. Oh, kabur jadi si Irman bawa si Penti nih. Kepleset. Berat banget pasti itu si Irman. Gendong Penti turun tangga. Naik tangga, lewatin hutan ya kan. Sedih lah. Tuh kan. Ayu, berarti nama Ayu itu dari orang Bali ya, kebanyakan nih. Ada kelinci, siapa itu? Kelinci lah tuh tadi ada lewat kelinci. Tuh kan. Berburu kelinci. Ini bukan berburu, nangkep.
Waduh. Ya, jatuh. Waduh. Iyalah, nggak bisa berenang apa gimana? Meninggal juga, wah sedih banget ayunya ya. Langsung jadi sebatang kara dia. Iya. Cici. Ini maaf, Dal Atu masih pacaran nih. Si Afdal siapa namanya ini? Bahtera itu Bahtera. Si Mbak Mega tuh ibunya kali. Habis isi rumah jadi ya. Aduh. Kok dia nyesel udah ngebun? Tante? Oh, berarti ini dia ibunya si Atu kali ya? Ibunya Ratu Anisa ya? Oh, kan bener. Teddy Uncle nih bapaknya Bahtera.
Jadi diambil alih nih Kerajaan Kelungkung. Marah-marah aja. Nggak ngerti deh. Anak zaman now bikin pusing. Ini Zahra siapa? Temennya apa adiknya? Itu cuci tangan di Danau Cibubur kotor tuh harusnya airnya kan. Oh, di danau ini nih. Si Bahtera ketemu sama Ayu jadi nih. Iya kan danau yang sama tadi? Kuntilanak siang-siang. Nah, kan bener. Oh, jatuh cinta lah di sini nih. Oh, tapi kalau ketahuan background dua-duanya bisa ini nih. Si Ayu kan bapaknya, calon suaminya, kakaknya dibunuh semua nih sama Bahtera kan. Udah tahu Penti ini siapa? Iya.
Iya, aku bohong. Suka juga kayak ini ayunya nih. Bobo Tuhan lagi padahal bohong. Lah. Mau ngebohong nih kayaknya bahteranya nih. Dimakan macan. Asik, oke okay, bro. Ini zaman dulu udah ada bro. Oh, ini si Ayu nggak tahu nih kalau yang ngebunuh keluarganya tuh Blambangan. Mau juga. Iyalah udah, daripada tinggal di hutan kan. Bosnya datang-datang bawa cewek lagi. Oh, ngebohong nih jadi nih si Bahtera. Oh, baru tahu juga nih jadi dia.
Dulu makan nih, kayak belum makan sebulan si Ayu. Ya Allah, kasihan nih. Aman jadi. Nah. Ish. Ini lagi si Mbak Mega kan bukan istrinya tadi Angkel ya? Kok dia ada di rumah sih? Padahal tadi Bahteranya bilang cantik banget. Kalau lusuh kan udah sebulan tinggal di hutan soalnya kan. Amit-amit. Ih. Asik. Asik. Di pantai main jet ski ya kan. Padahal zaman dulu mah belum ada. Keren nih ya, sunset ini. Woi. Ini setnya di mana rumahnya Mei? Kayaknya nggak pernah lihat. CL dikasih bunga.
itu ayunya di rumah orang baca sambil ngangkat kaki, nggak sopan banget. Atau tomboy ini ayunya ceritanya kali. Waduh, si Atu marahnya dari dalam hati banget kayaknya. Tahu masih saudaraan, masih aja. Bogem akibatnya. Terus si Atu sama Mbak Mega ngapain di situ?
sih. Ngomong-ngomong jujur, Din. Nah, terus apa kok nggak ngomong? Belum jujur juga deh. Panti Werda. Wih, si Mas Wawan. Ini unit nih, yang driver. Unit tuh jadi fungsinya yang calling-calling pemain, ngatur jadwal. Jadi misalkan callingan dapat kita SMS besok syuting di sini jam segini ya. Ada berapa scene-nya? Nah, gitu namanya unit yang ngatur semuanya. Loh, kok si Irmannya masih hidup? Kok nggak mati dia? Cie-cie. Ini sih, Penti sama Irman masih pacaran nggak ya? Lupa gue. Doi. Bahtera. Hah? Kaget ya. Oh my God. Dia nggak pernah cerita soalnya dari dulu nih. Wah, yo baru tahu dia. Nah, lo. Ya, galau lagi dong jadinya, ayo. Ayo lo galau dia. Udah cinta. Begitu ketahuan tapi harus ngebunuh.
Wih, mau balas dendam beneran dia, mau ditusuk nih Gajayananya. Ini mungkin cerita kisah klasik apa? Kisah apa namanya? Sejarah. Ini cerita beneran gak sih Blambangan, Kelungkung ini? Kerajaan-kerajaan itu. Mungkin cerita aslinya gini ya, beneran nih. Cuman kan ini dibentuk filmnya jadi modern. Wah, beneran dibunuh kan ya? Eh, disensor guntingnya. Nggak jadi. Karena dia punya tenaga dalam apa? Oh, masih sayang soalnya si Ayunya. Eh, nggak ada Ayunya kemana? Wait, ada gunting. Untung nggak keinjek bagian tajamnya. Wah, oh, punya firasat kali dia nih. Ayo. Ini suaranya kalau direction gini malah nggak jelas jadinya. Banyak noise, angin. Wih, akhirnya nerima juga. Ini si Zahra nih mata-mata ya.
Oke. Ini mata-matanya nih jadi si Zahra ya. Kompor banget ya. Ganggu aja orang lagi kerja. Aduh, aduh, aduh. Ini ibunya Bahtera, si istrinya Teddy Uncle siapa ya? Nggak ada ya? Udah nggak ada ceritanya. Wah, wah. Iya, bener. Wah, tampol. Bapaknya bingung. Mau kabur.
Ini di mana ya? Ancol ya kayaknya. Tapi bukan sih. Oh, dia nyebur, bunuh diri. Itu background gedung-gedung. Bau wangi. Ah, habis sudah. Pemain pendukung Penti Afdal Irman Teddy Angkel Arif Rahman Megalia. Gimana guys? Jadi ceritanya menurut kalian? Jadi gitu toh ceritanya ya. Asal mula nama Banyuwangi. Banyu tuh mungkin bau kali ya. Jadi bau wangi. Jadi pembuktiannya adalah si Ayu kalau berkata benar, maka lautnya akan berubah menjadi wangi baunya. Oh, baru tahu gue. Ini kayak gue nggak nonton deh padanya apa pas zaman dulunya lagi tayangan film ini. Baru tahu gue ini ceritanya kayak gini. Banyuwangi. Kisah nyata nggak sih ini? Nggak tahu gue. Oke. Seperti biasa, kalau ada reaction yang diminta, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.